Viral video seorang bapak-bapak ditipu sama wanita micet dengan modus bayar booking kamar hotel. Dalam unggahan akun Henry Alamsyah 29, terlihat seorang pria yang bekerja di sebuah hotel berbintang mendapati seorang bapak-bapak yang habis terkena modus penipuan sama wanita micet. Yang dimana bapak-bapak tersebut mengatakan kalau dia sudah booking kamar hotel di situ lewat aplikasi micet. Dan bapak-bapak tersebut juga sudah membayarnya. Sontak, pria ini pun langsung terlihat kaget karena hotelnya itu nggak ada pemesanan tiket online lewat aplikasi micet. Dan pria ini juga mengatakan kalau bapak-bapak itu sudah terkena modus penipuan. Pak, bookingnya lewat apa, Pak? Micet. Kita nggak ada booking buat micet, Pak. Kalau dari hotel itu kita booking. Gimana pelanggannya, gimana? Kalau ini pemesanan kamar maksudnya. Ya. Kalau kamar, kalau dari online kita itu cuma ada dari beberapa aplikasi aja, Pak. Traveloka, Pegi-Pegi, Booking.com, Tiket.com. Kalau yang dari micet kita nggak ada, Pak. Itu Bapak kayaknya kena tipu tuh, Pak. Bapak disuruh bayar pakai Shopee ya? Bayar Indomaret tapi isinya Shopee Pay kan? Iya, saya baca di sini struknya Bapak isi Shopee Pay atas nama Ayu Dewi. Ini nggak masuk ke kita, Pak. Bapak ketipu sama orang. Voucher yang dikeluarkannya itu bukan voucher hotel kita, Pak. Namun, bapak-bapak itu tetap kekeh kalau dirinya sudah bayar booking kamar di hotel tersebut. Kemudian pria ini pun kembali menjelaskan dengan seprofesional mungkin kepada bapak-bapak itu kalau dia sudah tertipu sama wanita yang ada di micet tersebut. Berapa bapak transfernya? 125. Harga hotel kita nggak ada yang segitu, Pak. Jadi ini ya, Pak ya. Nah, kalau ini kita kan enggak, ini Bapak isinya Shopee nih. Sorry. Kalau lagi vouchernya, Pak. Nah, ini Shopee, Bapak isinya Shopee. Booking kepada kasir Indomaret. Nah, ini kita enggak ada, Pak, bookingan kayak gini. Kalau kita itu bookingannya tuh berbeda dari Traveloka, Agoda, enggak kayak gini, Pak, bentukannya. Ini udah otomatis Bapak ketipu sama orang di micet. Ini cuma mengatasnamakan hotel, Pak, tapi enggak, bukan dari hotel kita. Struknya ya. Enggak ada yang kayak gini, Pak. Bapak coba aja hubungi kembali, pasti udah enggak jawab dia. Masih dijawab, masih direspon. Dia bilang apa selanjutnya? Ada di sini. Terus dia bilang ada kamar di sini. Gimana, Pak? Daftar-daftar di hotel sini ya? Iya, Pak. Sama sekali. Kita nggak pernah kerja sama-sama micet, Pak. Kalau bookingan. Nggak pernah. Itu udah pasti Bapak ketipu. Ini kalau Pak Alfaman bisa masih nggak ya? Di nomor tadi? Ditarik. Udah nggak bisa tuh, Pak. Kalau pembayaran itu setahu saya ya, itu udah nggak bisa. Karena pembayaran Bapak kan pembayaran lewat Alfamart ya, Indomaret. Udah nggak bisa biasanya. Itu Bapak ngisiin Shopee Pay dia.